بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وتبنا علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اخوان إخواتي في الله أعزنا الله وإياكم جميعا حريرين جماعة صلاة سبو دنسكنا مرسادا بن غريم سموكا ديسا لرحمة الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Tabarak wa taala pada kesempatan bagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita semuanya serta taufiknya untuk bisa menghadiri salah satu taman di antara taman-taman surga untuk belajar bersama mengkaji ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap kegiatan yang kita adakan kesempatan bagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala sehingga duduknya kita bisa berbuah menjadi sebuah amal soleh dan daripada itu semoga Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan di dalam kehidupan saya dan kita Allah nah, amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan tersurahkan kepada kedua kita kepada suri dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umat yang tak setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti uh, Seperti biasa, sebelum kita masuk pada materi inti di pengajian kita Pada kesempatan bagi hari ini Sambil menunggu teman-teman uh, kita juga yang masih dalam perjalanan Ya ada nasihat pagi yang mungkin bisa jadikan sebagai pembuka di pengajian kita dan semoga dengan adanya nasehat ini bisa memberikan motivasi kepada kita dan inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih lebih baik. Masih berkaitan dengan masalah metode di dalam mempelajari ilmu agama. Ada sebagian orang ketika dia belajar ilmu agama ...dia lebih puas ketika pematerinya atau ustadznya membahas masalah-masalah yang mungkin sedang viral... ...atau mungkin membahas tentang sosok pribadi ustadz lain atau kelompok lain. Bapak Ibu Muhammad Talah belajar ilmu agama tujuannya adalah agar kita itu kenal agama Allah. Agar kita itu bisa memahami syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita belajar. Maka segala perkara yang bisa mengantarkan kita untuk lebih kenal dengan hukum Allah, dengan syariat Allah maka menjadi sebuah bagian daripada cara untuk dipelajari atau menjadi bagian daripada media yang harus kita gunakan untuk bisa mengetahuinya. Oleh sebab itu, ketika ada sebuah pengajian yang di situ hanya membahas masalah-masalah yang mungkin sedang viral atau mungkin membahas tentang sosok pribadi orang lain. Maka kalau kita perhatikan <tuh> dari satu sisi mungkin iya itu bagian daripada mengenalkan agama dan syariat Allah. Tapi dari sisi yang lain ketika kita begitu pulang dari tempat pengajian tersebut maka bukan keimanan yang bertambah, ya bukan ketakwaan yang semakin membuncah dan juga keinginan untuk berbuat dan beramal soleh yang semakin tinggi tapi terkadang justru ya pikiran kita semakin ditambahi dengan perasaan ini dan itu bahkan ketika kita hanya mengkaji di dalam atau bukan mengkaji yang membicarakan tentang masalah keburukan orang atau membicarakan tentang masalah keburukan yang dilakukan oleh Ustaz Fulan oleh kelompok Fulan nah, ini bukan menjadikan kita semakin bertakwa tapi semakin menjadikan kita semakin benci dengan saudara kita atau semakin menjadikan kita itu setidaknya yang merasa tidak suka dengan orang tersebut ini kenyataannya maka ikhwan dan khawat sekalian kita di dalam belajar ya sekali lagi karena usia yang Allah karuniakan kepada kita sebuah amanah Maka, mari kita gunakan untuk hal-hal yang betul-betul bisa mendatangkan ilmu bagi kita semuanya. Taruhlah kalau seandainya ada manfaat di dalam pembahasan-pembahasan yang sedang viral atau pembahasan yang membicarakan tentang masalah kekeliruan dan keburukan orang. Taruhlah kalau itu ada manfaat, maka biarlah ini dilakukan oleh para ulama kita, oleh orang-orang yang betul-betul punya ilmu. Kalau kita ingin mengkritisi keliruan orang seperti dilakukan oleh para ulama salaf kita, maka biarlah mereka yang betul-betul ilmunya memang sudah sekelas mereka. Tapi kalau kelasnya kita kemudian mengkritisi orang, mengkritik orang karena kekeliruan masalah ini karena mungkin khilafan yang dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan kemudian dijadikan sebagai bahan ya uh, sebuah materi atau sebuah ceramah ini, kalau kita perhatikan bukan menambah menambah keimanan kepada kita semuanya. Sekali lagi akan membuat hati kita semakin kering, ya hati kita semakin jauh dari Allah Subhanahu Ta'ala Karena seperti tadi kita sampaikan ada sebagian memang orang ketika belajar lebih suka mempelajari tentang masalah-masalah seperti ini. Jadi kalau sudah dibahas tentang masalah si fulan, si fulan, dia lebih bersemangat. Kemudian ketika membahas tentang masalah-masalah yang sedang viral, ya diurai, kemudian dibantah, dijabarkan, dia lebih uh, senang karena merasa bahwa inilah ilmu. Tapi ketahuilah kalau kita hadir di halakohnya para ulama kita, terkadang jarang sekali bahas masalah masalah-masalah yang seperti ini yang mereka bahas adalah ilmu dan memang butuh proses ya ketika hanya sekedar kita ingin tahu tentang hukum ini hukum ini nah kita butuh proses ya ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui yang terkadang ini tidak semuanya bisa ya tidak semuanya bisa tapi itulah ilmu dan metodenya di dalam di dalam mempelajarinya Ya maka ini sebagai sedikit nasihat bagi kita semuanya belajarilah ilmu yang akan menjadikan kita semakin paham dengan hukum dan syariat Allah Swt. Ya bukan mempelajari hal-hal yang justru akan menjadikan kita jauh dari Allah. Ya jauh dari saudara saudara kita. Karena mungkin ada di antara teman-teman uh, kita yang dahulu kita duduk bersama di majlis ini belajar bersama, tapi sekarang Ya kita tidak melihat mereka lagi. Yang menjadi masalah lagi adalah ketika mereka ya, justru uh, mengucapkan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang seorang Muslim. Ya hanya untuk tegur sahabat tidak mau dan uh, seterusnya. Ini tidak seperti ini agama mengajarkan kepada, kepada kita semuanya. Biarlah kalau seandainya ada pembahasan tentang masalah mengkritisi kekeliruan yang dilakukan oleh seorang dan saya juga mengakui ya tidak semua yang saya sampaikan mungkin sependapat atau mungkin apa yang saya lakukan banyak kekeliruan dan kesalahan ya saya bukan tentunya yang maksum ya tidak ada kekeliruan dan seterusnya tapi agama kita dibangun atas nasihat sampaikan nasihat ya sampaikan apa yang menurut anda itu betul sesuai dengan dalil kalau seandainya itu adalah sebuah kebenaran. Maka insyaallah saya mau menerimanya uh, untuk mengikuti apa yang disampaikan. Itulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Karena kita semuanya bukan pribadi-pribadi yang maksum, yang jauh dari dari kekeliruan dari kesalahan. Yang maksum adalah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti beliau dari dari A sampai Z ya adapun kita keliruan ya maka ikuti apa yang itu sebuah atau menjadi bagian daripada kebenaran kemudian jauhi apa yang itu sudah jelas kekeliruannya itu barangkali sebagai okay, nasihat bagi kita di kesempatan bagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi uh, kita semuanya Uh, kita lanjutkan materi pembahasan fikih ibadah kita. Setelah kemarin penulis membahas tentang uh, khutbah setelah salat istisqah, betul. Salat apa? Kusuf ya gerhana. Ya kemarin kita membahas tentang masalah khutbah setelah salat gerhana, baik bulan maupun matahari. Ya, baik bulan maupun matahari. Artinya ya ini dianjurkan kepada imam setelah <tuh> salat Kerehana untuk khutbah ya untuk ditutup dengan khutbah mengingatkan kepada mereka tentang uh, tiga perkara ya memberikan mereka peringatan kemudian mengingatkan tentang perbuatan dosa dan juga maksiat yang dilakukan kemudian memotivasi kepada mereka untuk banyak beramal beramal soleh itu tiga Poin yang perlu ditekankan pada saat khutbah, khutbah. Di salat apa? Kirhana. Ya, di salat kirhana. Atau iya. Sekarang kita masuk kepada materi baru. Uh, beliau membawakan sebuah tema yang disampaikan di sini dengan mengatakan salatul istisqa Ya, salat meminta <tuh> meminta hujan. Ya salatul istisqa, salat meminta meminta hujan atau meminta supaya Allah menurunkan uh, hujan. Karena <coughs> sin dan ta di sini memberikan sebuah faedah at-talab, ya, permintaan, permohonan. Artinya pada saat terjadi kekeringan di suatu negeri, maka agama kita <coughs> memberikan sebuah bimbingan agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segera diturunkan diturunkan hujan. Yang meminta kepada Allah supaya segera diturunkan hujan. Oleh karena itu di sini beliau mengatakan idza qata al-mataru wa ajdabatil biladu istuhibba al-khuruj ila al-musalla listisqa. Ketika terjadi kekeringan atau ketika tidak turun hujan. Ya, terjadi kekeringan dan tidak turun hujan di suatu daerah maka dianjurkan disunnahkan ini berarti menunjukkan hukumnya adalah sunnah ya salat ini hukumnya sunnah dan nanti insya Allah akan kita jelaskan ya beberapa hal yang berkaitan dengan masalah masalah ini maka disunnahkan untuk segera keluar ke tanah lapang ya, ini menjelaskan kepada kita bahwa pengerjaan salat isqa sunnahnya adalah di tanah lapang. Sunnahnya di tanah lapang bukan di bukan di masjid. Untuk lil istisqa, untuk meminta kepada Allah agar segera diturunkan hujan. Ya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan segala apa yang terjadi di alam semesta, semesta ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya kekeringan maka atas kehendak Allah. Sebagaimana ketika turunnya hujan itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya semata seperti yang dikatakan oleh uh, sebagian orang bagian daripada hukum alam yang terjadi secara ilmiah. Maka Dalam masalah ini keliru pemahaman semacam tadi karena alam semesta ini semuanya ada di di uh, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengurusi, Allah yang mengatur sehingga segala apa yang terjadi sekali lagi itu atas kehendak Allah tabaraka wa taala. Fa yusalli bihimul imam raka'ataini. Kemudian imam memimpin salat bersama kaum muslimin dua rakaat. Ini menjelaskan kepada kita salat istisqa itu dua dua rakaat. Salat istisqa dua rakaat, tidak lebih daripada itu. Ya tidak lebih daripada daripada itu. Fa yusalli bihumul imam rakaataini. Lalu imam memimpin kaum muslimin ya salat dua rakaat. Wa yakthiru minad du'a wal istighfar. Kemudian diperbanyak di dalamnya doa dan juga istighfar. Karena seperti kemarin kita sampaikan Tidaklah terjadi sesuatu yang menimpa kita Melainkan disebabkan karena dosa yang kita lakukan Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Ya tidaklah karena dosa yang dilakukan oleh manusia Melainkan Allah akan tahan ya, turunnya hujan Kalau seandainya bukan karena hewan, binatang Nisaya Allah SWT tidak akan turunkan hujan. Ya Allah tidak akan turunkan hujan. Berarti ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita semuanya bahwa ibu bahwa efek dosa yang dilakukan oleh kita semuanya itu bisa memengaruhi alam semesta ini. Ya seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya: "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bimakasabat aidin nas." Ya terjadinya kerusakan di daratan maupun di lautan itu disebabkan karena karena ulah manusia artinya karena dosa karena dosa jadi masya Allah ya dosa yang terkadang dianggap ringan sepele oleh sebagian kita ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa kepada pribadi kita tentunya nanti kepada keluarga dan juga masyarakat bahkan secara umum kepada alam alam semesta ini makanya ketika Nabi saw menjelaskan bahwa <tuh> alam semesta ini segala isinya akan memintakan ampun kepada orang-orang yang mempelajari ilmu agama para ulama menjelaskan dikarenakan orang yang memiliki ilmu akan menjelaskan kepada kepada manusia kepada orang lain tentang bahayanya berbuat dosa sehingga dengan cara itu ya apa yang ada di alam semesta ini bisa menikmati keberlangsungan hidup sampai disebutkan hatal hitan ya fi ma wa hatta atau fi sampai ikan yang ada di dasar laut sampai semut yang ada di Lobangnya memintakan ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun kepada orang-orang yang mempelajari ilmu ilmu agama maka dari sini kita tahu tugas kita apa ketika kita sudah memiliki memiliki ilmu agama apa mengingatkan orang, yang mengingatkan orang dari perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Eh, kemarin di grup ada pertanyaan, ya di grup ada pertanyaan yang sengaja tidak kita jawab, ya karena mungkin nanti bisa menimbulkan sedikit polling. Coba kita angkat di sini. Uh, ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan banyak baliho-baliho, yang dipajang di pohon atau secara apa namanya yang uh, ya di pohon biasanya ya di situ menawarkan jasa riba ya uh, silahkan apa uh, gimana memberikan ya banyak riba riba bahasanya gimana butuh uang cepat satu jam cair ya jaminannya neraka BBKB ya jaminannya BBKB bagaimana sikap kita ya bagaimana sikap kita ya sikap kita jelas mengingkari karena itu riba itu riba tapi apakah kita perlu apa namanya ambil baliho itu kita sobek ya jadi dalam hal ini masuk pada masalah ilmu yang kita belajar ilmu yang kita belajar dari satu sisi Kemudian dari sisi yang lain dalam masalah ingkarul mungkar ada kaidah yang diberikan oleh syariat yaitu istitaah. Istitaah. Artinya kalau kita memiliki kemampuan dan itu wilayah kita, maka kita ingkar, ingkari dan labud min izalah atau labud dan min izalati. Artinya harus kita hilangkan kemungkaran itu. Itu kalau di bawah kekuasaan kita. Di bawah kekuasaan kita artinya kalau kita memang punya kewenangan di wilayah itu misalkan sebagai kepala desa atau mungkin sebagai ketua RW ketua RT punya punya kewenangan di wilayahnya maka dia bisa apa namanya ambil ambil, ambil. itu dalam masalah ingkarul mungkar beda dalam masalah nasihat dalam masalah nasihat maka siapapun bisa menyampaikan ya tapi ingkarul mungkar di sini dikaitkan dengan istitaah man ra'a lihat nabi mengkaitkan dengan kemampuan makanya para ulama menyebutkan dalam masalah ingkarul mungkar dalam masalah ingkarul mungkar bagi ulama bagi hamalatul ilm orang yang punya ilmu adalah al apa namanya al balagh menyampaikan dalam masalah ingkarum mungkar maka ada dua ada dua kelompok yang wajib mengingkari kemungkaran tersebut yang pertama bagi penuntut ilmu atau bagi orang yang punya ilmu adalah menyampaikan tugasnya menyampaikan artinya menjelaskan ini riba ya bagaimana mungkin uang 500.000 nanti beranak menjadi 600 ribu dengan sebab karena tempo pembayarannya ini riba ini ribanya jahiliyah ini ribanya jahiliyah yang Allah perangi yang Allah haramkan ya dan ketika diharamkan nama masalah ini itu berlaku bagi mereka dan juga kita yang pinjam kalau kita tahu itu adalah riba jadi jangan hanya membebankan kepada mereka kan yang menarik riba mereka. Kita lagi butuh, nggak kita juga sama, kita juga sama. Karena memberikan, memakan harta, harta riba. Maka tugas orang yang punya ilmu adalah menyampaikan. Diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka sudah tugas kita dan tanggung jawab kita sudah gugur. Makanya bagaimana kita itu bisa menyampaikan ilmu ini kepada mereka, ini tugas kita. Jadi bukan hanya sekedar ya Gusti danus tapi ora gelem. Bagaimana cara ilmu yang kita belajar itu bisa sampai? Makanya ada kiat, ada cara, ada media yang harus kita gunakan supaya ilmu itu betul-betul sampai. Jangan hanya sekedar berlepas diri seperti ini karena kemungkaran itu dicintai oleh oleh nufus ya yang namanya kemungkaran maksiat dosa itu memang secara tadiat itu dicintai oleh oleh hawa nafsu ya orang tidak sholat, orang berbuat dosa, berbuat dicintai oleh mereka. Maka tentunya melawannya menjadi sesuatu yang bagian daripada mujahadah. Perlu adanya kekuatan yang harus kita lakukan pada saat ingkarul, ingkarul mungkin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari pihak waliul amr, dari pihak penguasa. Dan tentunya apa namanya deretan nanti dari atas sampai ke bawah. Maka tugas mereka adalah ketika ada ingkar mungkar seperti ini, mereka yang langsung turun tangan mengingkari kemungkaran tersebut. Sehingga kalau ini adalah bagian dari kemungkaran, maka di diturunkan, dihilangkan. Ini tugas mereka. Ini tugas mereka. Jadi dari sini kita tahu ya sebatas apa tugas kita dan kewenangan kita dalam ingkarul ingkarul mungkar. Jadi kalau itu di bawah wilayah kita, kekuasaan kita, maka wajib kita hilangkan kemungkaran. Seperti di rumah, ya seperti mungkin kita di kantor ketika kita menjadi pimpinan di kantor, itu wajib. Wajib untuk kita hilangkan kemungkaran. Tapi kalau tidak ya sudah sebatas kemampuan kita, kita menyampaikan, kita nasihati se sebisa mungkin. Ya, taib. <tuh> kita kembali. Jadi dosa itu yang menyebabkan tertahannya hujan. Dosa yang menyebabkan tertahannya hujan. Salah satunya, ya salah satunya. Makanya di dalam sholat istisqa kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan juga beristighfar. Ya memperbanyak doa dan istighfar. Wa yahulu wa yuhawilu ridaahu. Wa yuhawilu ridaahu. Ini urutan atau bukan urutan bagian-bagian dari yang disunnahkan pada saat kita sholat istisqa setelah dianjurkan untuk memperbanyak doa dan istighfar, maka dianjurkan setelah setelah kita sholat untuk membalikan yarida, yang membalikan uh, kain, uh, apa namanya sarung yang apa namanya? Rida itu kain sarung atas. Ya, kalau sekarang kita yang mungkin apa? Surban atau sebagian ulama mengatakan uh, untuk yang lainnya adalah mungkin jaket atau peci jadi dianjurkan faya jalu yamin ala shimal menjadikan yang bagian sebelah kanan dibalik menjadi sebelah sebelah kiri yang menjadi sebelah sebelah kiri kenapa ini dianjurkan ya sebagai bentuk sikap optimisme ya tafaul artinya kita melakukan hal tersebut menginginkan supaya Allah segera merubah kondisi dari kekeringan menjadi menjadi hujan seperti itu itu dianjurkan ketika salat salat istiqomah bisa terbayang jadi kalau peci ada sebagian ulama yang mengatakan boleh peci misalkan kalau seperti ini dibalik yang di dalam menjadi di di luar seperti itu ya dianjurkan seperti itu ketika salat istiqomah siapa yang sudah pernah salat istiqomah karena ini sholatnya jarang, lagi ya kepriwayan kita nusyat, kan anggal prakteknya. Berarti kan kemarin seharusnya ketika apa? <tik> uh, ketika terang ya bisa dipraktekkan. Ya. Uh, ini beberapa apa namanya? Beberapa <tik> <tik> poin secara ringkas ini sampaikan oleh beliau sesuai dengan uh, judul bukunya Al-Wajiz ya ringkasan. Di dalam, di dalam, masalah fikih. Ya. kita imbukan supaya lebih sempurna masalah istisqa. Kita bicara istisqa dulu. Masalah istisqa sebetulnya bisa dilakukan di beberapa tempat atau di dalam beberapa kondisi atau keadaan. Meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan beberapa beberapa hal. Yang pertama seperti yang disampaikan di sini dengan doa. Eh, maaf dengan salat, dengan salat, dan dalam masalah salat, dalam masalah salat, atau kita urutkan dulu definisinya. Mungkin ya, untuk masalah salat istisqo, seperti tadi kita sampaikan di awal, maksudnya adalah tola <tuh> busuk, ya, ma, ya, yeah, memohon kepada Allah turunnya hujan, ketiga terjadi Keringan atau tidak turun hujan sekalipun ada korelasi ya ada korelasi tapi berbeda ya ada keterkaitan biasanya kalau nggak turun hujan ya nanti terjadi kekeringan tapi kenapa dua ini di, di, dibawakan karena bisa jadi bisa jadi ketika sudah biasa hujan kemudian tidak Turun hujan sudah biasa turun hujan, kemudian tidak turun hujan sekalipun belum terjadi kekeringan. Maka pada saat itu pun sudah boleh atau disunahkan untuk mengerjakan sholat istisqa. Jadi mungkin biasanya di bulan ini sudah turun hujan, belum kering ya, belum terjadi kekeringan, tapi debit air sudah mulai berkurang ya, maka karena kita butuh kepada air sebagai sumber kehidupan kita maka boleh kita mengadakan sholat istisqa ini yang pertama ya ketika terputusnya hujan yang kedua kalau memang sudah dalam kondisi betul-betul keke kekeringan ya maka dianjurkan untuk sholat istisqa adapun yang pertama caranya adalah dengan sholat dengan mengerjakan sholat yaitu mengerjakan sholat di mana dalam hal ini yang berwenang yang berwenang untuk mengadakan adalah dari waliul amr dari waliul amr dari pihak pemerintah jadi sholat istiqo ini diawali dari dari keputusan pemerintah jadi kalau pemerintah ingin mengadakan maka kita mengadakan kalau belum maka nggak boleh kita mengadakan sendiri kita tugasnya hanya sekedar menyampaikan kepada mereka bahwa masyarakat sudah butuh air ya sudah butuh air dan terjadi kekeringan maka sebaiknya ya dari uh, pihak pemerintah untuk <tuh> mengumumkan ada uh, mengerjakan sholat jadi sekali lagi sholat ini yang berwenang mengadakan adalah dari pihak dari pihak penguasa atau dari pihak pemerintah diumumkan sebelumnya, misalkan turun surat keputusan mungkin dari bupati atau dari kecamatan ya bahwa e, esok jadi diumumkan dulu karena ini sholat kan butuh banyak banyak jamaah sehingga nggak mungkin tiba-tiba mendadak ya habis sholat subuh wis nggak sholat Nah Kalau seperti ini terjadi fitnah <tuh> terjadi fitnah kenapa? Karena begitu orang melihat kok orang pada datang ke alun-alun mungkin yang datang juga sedih sedikit kepada pada ngapa sholat ya orang akan bertanya-tanya tapi ketika dari pihak pemerintah membuat surat keputusan bahwa besok hari Senin kita akan mengadakan sholat istisqa maka diumumkan diviralkan disampaikan di masjid-masjid di musala sehingga ya mereka nanti mempersiapkan mempersiapkan diri besok pagi akan mengerjakan sholat istisqa dan dalam dalam masalah mengerjakan sholat istisqa sebetulnya tidak ada batasan waktu kapan boleh pagi ya boleh siang <coughs> boleh sore dengan catatan bukan di waktu-waktu terlarang dengan catatan bukan di waktu-waktu terlarang berarti nggak boleh sehabis sholat subuh sebelum <coughs> terbit matahari atau setelah sholat asar sampai tenggelam matahari ya selebihnya boleh mau nanti di pagi jam 7 atau jam 9 <tuh> atau jam duhur ya, intinya dalam hal ini dalam masalah waktu boleh kapanpun selain bukan waktu terlarang tapi tentunya dari pihak pemerintah juga memperhatikan kondisi masyarakat ya kapan mereka kiranya bisa untuk mengerjakan sholat istisqa mungkin ada yang butuh kerja butuh ke pasar butuh ke ladang makanya rata-rata rata-rata sholat istisqa itu biasanya dikerjakan hampir mirip dengan sholat hari raya waktunya biasanya yaitu sekitar jam ya jam 7 ya jam 7 selesai nanti setengah 8 atau paling paling maksimal jam jam 8 Ya paling maksimal jam 8 nah, Ini kita sampaikan supaya kita punya wawasan bahwa sholat sholat itu tidak ada waktu khusus. Ya tidak ada waktu khusus supaya nanti ketika kita mendapatkan ada orang yang sholat kok bukan di waktu pagi atau bukan di pagi hari maka kita tidak tidak mengingkarinya. Ya tidak mengingkarinya. Sekali terpahmi berarti bisa malam. Sholat sholat ini bisa bisa malam. Ada sebagian uh, ulama Yang yustasan Atau menganggap baik Bahwa sebaiknya Salat isqo itu dikerjakan Di saat kaum muslimin banyak melakukan Atau sedang melakukan amal soleh Semisal Sedang puasa Sedang puasa Dianjurkan Salat isqo itu Dikerjakan pada saat banyak Kaum muslimin sedang Mengerjakan amal soleh Contohnya adalah ibadah puasa Puasa sunnah Makanya kayak seperti di Saudi Biasanya salat istiqlal itu Iman dikerjakan di hari Senin atau di hari Kamis Biasanya seperti itu Ya, Kenapa kok memilih hari Senin dan Kamis Karena biasanya di hari Dua hari itu Banyak kaum muslimin yang sedang berpuasa Sunnah Ya, sedang berpuasa sunnah Tapi ini bukan uh, Sekali lagi <coughs> masuk dari rangkaian rangkaian hukum salat istisqa. Ya, karena mereka menganggap baik karena pada saat itu berarti kaum muslimin sedang dekat dengan Allah. Apalagi sedang berpuasa berarti ya mengacu pada hukum-hukum orang yang sedang berpuasa, salah satu keuntungannya adalah doa mereka di dikabulkan. Itu harapannya. Ya, harap harapannya. Jadi dari sini atau cara yang pertama adalah dengan mengerjakan salat. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengerjakan salatnya? Maka salat ini dikerjakan dua rakaat dengan dikeraskan bacaannya. Dan hampir mirip seperti salat salat Id. Ya. Hampir mirip dengan salat Id. Baik nanti dari gerakan dan juga bacaannya. Kalau salat id berarti di situ ada takbir zawaid. Ya, ada takbir zawaid atau takbir tambahan. Rakaat pertama 7 kali takbir. tujuh kali takbir ini beserta takbiratul ikhram atau bukan? Hah? tujuh 7 takbir tadi beserta takbiratul ikhram atau bukan? Lupa jenengan biasanya. Salat id ke berwe. Kalau apa ikut-ikutan dok? Wow oh, melo-melo dok berarti. Ah, coba tahu dulu ilmunya berapa tujuh kali takbir. Tujuh kali takbir ini hitungan sendiri atau beserta uh, takbir atau di Ini menurut keyakinan masing-masing. <laughs> ah yang betul yang mana? biasa sholat idbuk? Pelarian ke awas oh, tahun, eh <tuk tangan> uh, rata-rata kita coba ikut, nih coba ikut. Jadi tujuh <tangan> kali takbir ini, tujuh kali takbir ini dihitung bersamanya takbir otol ikhram, berarti hakikatnya enam sebetulnya, enam ya takbir bersama takbiratul ihram. Ini di sholat istisqa pun seperti itu. Setelah itu imam membaca dengan keras surat Al-Fatihah. Nah, sekarang doa istifahnya kapan? Sebelum takbir atau sholat takbir? Biasanya membaca doa istifahnya kapan? Di salat hari Raya. Bok banget. Masa lupa sekali enggak kan? Biasa doa istiftahnya kapan? Setelah takbir apa? Oh, takbiratul ikhram. Berarti takbiratul ikhram baca doa istiftah takbir 6 kali baru surat Al-Fatihah. Seperti itu. Sepakat? Hmm? iya ya, itu tadi ya berarti takbiratul ihram, doa istiftah takbir tujuh enam kali kemudian saya ya, seperti itu ya. enggak pakai istiftah mana ada yang enggak pakai istiftah berarti kapan perlu tanya enggak ke imamnya kok cepet banget ya Ya dua istiftahnya berarti dilakukan setelah takbir zawaid atau takbir ikhram. Hah? Setelah takbir utul baru setelah itu takbir zawaid. Setelah itu baca surat al-fatihah dikeraskan. Ya dikeraskan bacaannya. Di rakaat yang pertama membaca sabihis marobikal ala. Kemudian di rakaat kedua membaca al-ghasyiyah setelah surat Al-Fatihah. Setelah selesai salat maka imam berkhutbah. Imam berkhutbah satu kali khutbah. Imam khutbah dengan satu kali khutbah. Artinya tidak ada khutbah kedua. Tidak ada duduk di antara dua khutbah. Cukup satu kali khutbah. Ya. Dalam masalah ini ada khilaf kalam berulama dan mengatakan apakah khutbah sebelum salat ada yang mengatakan apakah khutbah setelah setelah salat biasanya yang dilakukan yang mana setelah atau sebelum ya setelah ya setelah ya setelah khutbah setelah ya setelah selesai khutbah nanti isi khutbahnya adalah ya mengingatkan kepada kaum muslimin supaya banyak bertobat kepada Allah ya banyak mendekatkan diri kepada Allah menunaikan hak yang menjadi tanggung jawab mereka baik yang berkaitan dengan haknya Allah ataupun haknya sesama bani bani Adam karena ini yang bisa menahan turunnya hujan ya Allah ingin mengingatkan kepada kita semuanya ya bahwa uh, sebab dosa yang mereka lakukan menjadikan ini uh, tidak turun atau hujan tidak uh, tidak turun maka inti dari khutbahnya nanti di penekanan ini supaya banyak bertobat yang mendekatkan diri kepada Allah menunaikan hak dan kewajiban uh, kemudian setelah selesai khutbah atau sebelum atau di akhir khutbah dianjurkan ya dianjurkan bagi ya bagi khatib untuk membalikan badan lalu berdoa sendiri berdoa sendiri ya dengan mengangkat kedua telapak tangannya tinggi-tinggi ya seperti ini ya disebutkan dalam riwayat sampai Nabi saw ketika melakukan terlihat apa ya ketiaknya yang putih ya jadi diangkat tinggi-tinggi seperti ini sambil berdoa ini untuk yang doa sendiri jadi nanti di tengah khutbah ada doa bersama kemudian nanti doa sendiri-sendiri jamaah pun seperti itu ya jadi jamaah sendiri jamaah pun seperti itu berdoa sendiri jadi ada doa yang nanti dipimpin bersama, kemudian di khutbah, kemudian ada doa sendiri sendiri. Maka untuk salat istisqa di sini dibutuhkan berapa banyak perang atau berapa perangkat. Salah satunya mengetahui tentang tata cara salat, kemudian yang kedua uh, doa apa yang harus di harus dibaca ya supaya datang nggak cuma apa ya bawang kontong pur melu melu melu, melu dok ya imamnya baca doa lagi sing diwaca apa oh malah ngonentongan jaluk bojo sih turun hujan malah jaluk apa jaluk bojo jadi berdoa nanti ada doanya yang diajarkan ya setelah setelah itu maka imam memberi contoh atau khotib memberi contoh untuk segera membalikan ridaknya kalau mendakan ridak jadi yang sunnah itu adalah ridak pakaian yang dibalik itu adalah pakaian sehingga disunahkan pada saat sholat istisqa tidaknya mengenakan pakaian apa mungkin double ya double ya, yang memudahkan mu untuk bisa dilepas untuk dilepas yang bisa dibalik yang paling sederhana mungkin bisa dipraktekkan adalah jaket adalah jaket kita pakai jaket kemudian uh, setelah itu kita lepas kita balik yang dalam jadi uh, bagian luar yang luar menjadi bagian da dalam itu sunnahnya itu sunnahnya Ya, kalau di, kalau di apa namanya, di zamannya Nabi SAW pakai rida kain ikhrom yang atas itu dibalik saja, dibalik itu kan mudah. Nah, kalau sekarang, para ulama mengatakan bahwa apapun yang bisa kita balik, jadi bisa dengan apa, dengan jaket tadi, atau mungkin kalau yang pakai apa namanya, sorban, sorbannya dibalik. Ya, ada yang ke kanan ke kiri, ada sebagian yang menggunakan apa apa yang biasa dipakai di sini apa namanya? Hah? Apa sih itu? Surban gitu. Oh, surban. Surban yang enggak dipakai tapi taruh di di sl slayer ya slayer. Mungkin bisa. Jadi slayernya pertama ditaruh bagian pundak kanan. Ya, maka dipindah ke pundak kiri. Ya, hanya tafaul di situ. Tafaul artinya sikap optimisme kita bahwa Allah akan segera merubah merubah keadaan yaitu tentang tata cara sholat istisqa secara ringkas setelah itu ditutup khutbahnya dan gak perlu salam-salaman, gak perlu baca sholawat gak perlu baca apa-apa sudah selesai sholat maka bubar ya selesai sholat bu, bubar ya bahkan nanti ada adab ada uh, etika yang harus diperhatikan ketika sholat salat istisqa yaitu ketika berangkat dan juga ketika sedang sedang salat. Ini cara yang pertama belum kita jelaskan ada sunnahnya ketika kita berangkat salat istisqa. Ya, ketika kita berangkat salat istisqa. Baik. Cara yang kedua, cara yang kedua adalah berdoa atau enam berdoa di hari Jumat. Ya, berdoa di hari Jumat. Ini juga bisa dilakukan Bisa oleh imam Atau oleh khatib Atau oleh jamaah Atau secara Secara Yang sesuai dengan sunnah adalah Imam yang berdoa Kemudian diamini oleh jamaah Imam yang berdoa kemudian diamini oleh oleh jamaah ini kapan di hari hari Jumat ini cara yang kedua kalau yang pertama sholatnya istiskon ya ini memohon hujan ...kabar Allah yang pertama dengan salat yang kedua adalah berdoa ah di hari Jumat yang diamini oleh oleh imam eh, oleh makmum berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa ketika di hari Jumat ada seseorang datang ya di pintu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pada saat nabi sedang berkhutbah dan mengatakan ya Rasulullah halakatil amwal wan qatad wan qata'atis subul fatullaha yughithuna ya jadi orang ini berteriak ya Rasulullah ya oh harta itu hancur kemudian jalan-jalan menjadi menjadi terputus artinya karena terjadi ke ke kekeringan ya banyak hewan ternak yang pada mati kelaparan ya harta menjadi hancur Maka fadullah yuhithuna Ya Allah berdo'alah eh, Wahai Nabi berdo'alah kepada Allah Supaya Allah menurunkan hujan Farofa Rasulullah SAW yadaihi Thumma qala Allahumma ahithna Allahumma ahithna Allahumma ahithna Maka ketika mendengar laporan tadi Nabi SAW segera mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi Kemudian berdoa Ya Allah turunkan hujan kepada kami Ya Allah turunkan hujan kepada kami kepada kami, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Wala kata sahabat Anas, wallahi demi Allah, ma naru fis sama, kami itu enggak melihat di langit. Ya min sahabin wala qaz'ah. Ya tidak melihat di langit adanya awan. Jadi dalam kondisi terang benderang siang hari salat Jumat. Ya maka kata Anas, "Wa ma bainana wa bainas sil'ai min baiti wala dar." Jadi tidak sedikit pun melihat adanya awan. Langit itu biru. Ya terlihat terlihat biru. Ya fatala min wara'i sahabun mithla turs falamma tawassatat sama' intasharat thumma amtarat. Kemudian tiba-tiba muncul ada kemudian ia mengarah ke ke kami kemudian turun turun hujan. Ya ini hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik ya Intinya di sini menjelaskan kepada kita bahwa salat eh, salat is, meminta turun hujan itu bisa dilakukan dengan doa di hari di hari Jumat. Ya bagi para khutbah bagi para khatib ketika terjadi kekeringan disunnahkan untuk menisipkan ya doa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bagaimana eh, mustajabnya doa Nabi saw. Sekali doa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala. Tentunya uh, di sini ya poin ini yang terkadang menjadikan sebagian orang itu enggan mengerjakan sholat is, istisqa. Jadi ada sebuah ada sebuah apa namanya artikel yang di situ membahas ya tidak maunya sebagian santri atau sebagian pelajar untuk memimpin sholat istisqa. Kenapa? Karena wedi engkau begitu sudah sholat ora turun hujan. Jadi secara reputasi nanti apa? Ah, turun. Lagi dipimpin karo imam kayak ora turun hujan kaken Atau mungkin oh nanti doanya tidak dikabulkan. Ada sebagian ini keliru. Ini keliru. Kiliru. Jadi masalah nanti diturunkan hujan atau tidak yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini juga bisa menimbulkan sikap ujub. Menimbulkan sikap ujub. Ketika dia yang memimpin doa, kemudian ngesuke u uh, uh, oh okay, kuge. Yeah. seperti itu. Padahal bisa jadi itu doa yang dibanjatkan oleh jamaah yang tidak dikenal, yang mungkin lebih bertakwa dari kita dan seterusnya. Ya. Ada dari dua ini, dua sisi negatif. Yang pertama tidak mau karena takut dikatakan doanya tidak dikabulkan. Yang kedua ketika dia melakukan lalu ternyata Allah ijabahi doanya dia ujub. Pak ini karena sebab doa saya ya doa saya. Insya Allah. Ya ada masalah ini. Ya ada masalah ini. Ini cara yang kedua cara yang kedua. Hadisnya banyak tentang masalah masalah ini. Bahkan disebutkan dalam hadis tersebut, selama satu pekan kami tidak melihat matahari. Selama satu pekan kami tidak melihat matahari. Berarti mulai dina jemua, kutul jemua ngarepe, hutan terus. Itu dalam kisah hadis ini. Insya Allah. Karena berkahnya doa Nabi SAW. Kemudian menyebabkan menyebabkan tentunya terjadi kerusakan kembali karena terlalu banyak banyak air makanya di sini ada sunnah kedua bapak ibu yang sering kita lupakan bahkan jarang kita ketahui yaitu sunnahnya istisha apa istisha ya minta supaya Allah menahan air hujan uh, itu ada sunnahnya lagi ada istisqa ada istishau ya pakai ha ya supaya Allah menahan turun hujan jadi yang pertama meminta yang kedua supaya menahan Aik, seperti coba kita baca untuk hadis yang tadi maka demi Allah fala wallahi ma ra'ayna syams sabtan ya maka demi Allah kami tidak melihat matahari selama satu pekan satu pekan berarti satu pekan hujan terus Minal ah Maka di hari Jumat berikutnya, di pekan berikutnya, orang yang tadi datang datang lagi. Ketika Nabi SAW sedang sedang berdoa. Ya, kemudian mengatakan ya Rasulullah halakatil amwal wal qata'is Wahai Rasul, ya harta kita binasa. Jalannya juga terputus. Kalau yang pertama karena sebab kekeringan, yang kedua karena sebab hujan ya ya tentunya sing duwe uh, onta sing duwe kambing ora tayang arif ora tayang angon ya ter binasa binatang fadullaha yumsikuha anna maka orang tadi meminta kepada Allah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa kepada Allah supaya menahan menahan hujan fa rafa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi thumma qala allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ala al-akam wa al-thirab wa buthun al-adiya wa madabit shajar faqala'ati wa kharajna namsim maka Nabi SAW berdoa yang mengangkat kedua tangannya kembali kemudian berdoa kepada Allah SWT Ya Allah palingkan ya air hujan ini bukan ke kami tapi palingkan ke tempat-tempat uh, yang banyak tumbuhan ke hutan dan juga ke pegunungan ya kepada pegunungan uh, maka disebutkan dalam riwayat ini ya Allah menahan air hujan dan kata Anas namsi fisams begitu keluar salat Jumat ya kami bisa melihat mata hari alias terang ya alias terang. jadi ada istisqa ada istisha ini cara yang kedua yaitu berdoa di salat Jumat cara yang ketiga adalah ayat wa doa an mujaradan ya fi yaumil jum'ah wa biduni salatin fil masjid aw kharijih kalau cara yang pertama dianjurkan bagi imam bagi imam untuk memimpin doa apa namanya istisqa jadi disisipkan di akhir khutbah ya berdoa kepada Allah meminta turun hujan ini yang kedua yang ketiga adalah masing-masing berdoa, masing-masing berdoa. hanya mujaroh tuh mujaroh doa. jadi kita semuanya berdoa. misalkan kita berdoa uh, di saat antara adzan dan, iqoma, atau pada atau pada saat sedang su, sujud atau pada saat ya waktu-waktu mustajab, kita memohon kepada Allah, ya Allah turunkanlah hujan di sholat malam, di tengah sujud atau di saat sujud. Dan ini cara yang ketiga masing-masing di antara kita bisa melakukannya. Ya, masing-masing di antara kita bisa melakukannya. Nah ini tata cara istisqa, meminta hujan kepada Allah bisa dengan salat. Yang kedua, imam yang memimpin doa di akhir salat eh di akhir khutbah salat Jumat. Kemudian yang ketiga, ya bisa berdoa. Masing-masing di antara di antara kita bisa berdoa. Uh, ini tentang masalah sholat istisqa, ya. Tentang sholat istisqa, atau mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada uh, adab dan etika, ketika kita sholat istisqa. Monggo, mungkin ada pertanyaan, iya ya. Ya Sama. Seperti sholat hari raya. Sama seperti sholat hari raya berarti yang kedua adalah berapa kali takdir? Lima. Lima. Nah. Yang pertama tujuh. Yang kedua lima. Yang lain. Ya. Oh iya, mencontohkan. Mencontohkan tadi belum kita baca dalilnya. Dalilnya di buku ini sebetulnya. Ya, yeah, belum mencontohkan. Salat istiqos mencontohkan. Makanya ketika beliau mencontohkan di situ ada adab dan etika. Salah satunya kalau salatnya sama bukan berarti semuanya nanti hukumnya sama dengan salat hari raya. Salah satu yang dibedakan adalah dari sisi berpakaian. Jadi kalau sholat hari raya kita disunahkan untuk pakaian yang bagus apa nyar? Bagus ya bukan harus ba baru. Adapun sholat istisqa nanti dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang sekedarnya, sekedarnya bukan bahasanya apa? Ba yang biasa, yang biasa. Ya pakaian yang biasa. Karena ini dalam bentuk kita sedang uh, apa namanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka mendekatkan diri kepada Allah dengan kondisi-kondisi yang kita itu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan pakaian kebesaran, bukan pakaian kemewahan, tapi pakaian biasa, ya pakaian biasa, ya seperti itu nanti bedanya salah satu yang dijelaskan di dalam hadis salat sekolahnya Nabi salat okay. salat, Nah tidak ada tidak ada anjuran untuk membawa hewan ternak keluar saya malah baru dengar tapi mungkin ada mungkin dalam rangka sebagai bentuk kilo ya jadi menjelaskan kepada Allah ke apa kering jadi enggak seperti ini enggak dianjurkan seperti ini cukup kita yang keluar dan juga mungkin uang hasil penjualannya yang ikut keluar untuk diinfakkan. Adapun bawa kambing apa ya ini? Ya. ya mungkin sebagian orang punya pemahaman seperti tadi. Ya punya pemahaman seperti tadi. Jadi ingin menjelaskan kepada Allah ini loh kondisi kita. Ya tanpa dijelaskan Allah sudah maha maha tahu. Ya maha tahu. Kalau hmm. umpamanya enggak ada yang nggak boleh kita bisa melakukan salah satu dari dua yang tersisa tadi kan nggak harus sholat ya jadi salah sebagian orang ketika dia mengkritiki penguasa kenapa orang punya eh, kebijakan so, sholat padahal daerah sana sudah sudah sholat kita bisa melakukan ketika kita sebagai khotib berarti di khutbah kita kalau kita bukan atau nggak pernah ditunjuk apa jadi so, khotib berarti kita bisa doa tua sendiri tengah malam ya kalau memang serius ya harus sholat kalau pihak pemerintah tidak menjenggalkan maka kita bisa melakukan salah satu dari dua yang uh, uh, tersisa tadi enam apakah ini dari apa namanya pemerintah di sini siapa yang punya kewenangan kalau seandainya misalkan, misalkan dari pihak kabupaten tidak menyelenggarakan, dari pihak kecamatan tidak menyelenggarakan, mungkin dari pihak desa bisa menyelenggarakan seperti yang dilakukan oleh sebagian daerah. Ya bisa. Tapi tentunya ada tembusan ke ke pemerintah. Dari, jadi bukan ormas ya, bukan ormas. Jadi sekali lagi berharap itu bisa memberikan keberkahan. Seperti misalkan nama orang Jawa itu, kadang pakai nama-nama yang bentuknya tafaul, sikap optimis, misalkan subagyo. Ya supaya harapannya nanti ini anak, begiat terus, ya selamat, supaya apa? Selamat terus, eh masya Allah orang tua kita, masya Allah, ya sikap tafaulnya tinggi. Jadi memberi nama kepada putra-putrinya dengan nama-nama yang mengabarkan apa namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala beda dengan nama kita. Nama yang kita berikan kepada anak-anak anak-anak kita Rivaldo. Eh doanya apa ya pemain bola. Ya, kemudian nama apa lagi? Tadi, ah Bakti, kemudian apa? Selamat wis <Selamat> baik <Selamat Selamat> Cukeng Rahayu kayak gitu kan. Masya Allah So. Hmm. Ya, ada ini pertanyaan. Jadi cara membalikannya <coughs> setelah doa setelah selesai. Jadi bagi khatib dia melakukan ketika akan menutup khutbah. Mengingatkan kepada jamaah dibalik, kemudian dirinya membalik memberikan contoh setelah itu ditutup khutbah. Itu caranya. <coughs> Di akhir berarti. Di akhir. Adapun untuk di dua cara tadi perlu atau tidak? Di dua cara tadi perlu atau tidak? Ketika misalkan kita sholat di tengah malam, ya habis sholat witir, kemudian apakah kita ketika berdoa minta hujan kepada Allah, apakah kita disunahkan untuk membalik? Jadi copot kelambi terus, jingo balik, enggak. Ini hanya berlaku di sholat istisqa ya, sholat istisko. hanya berlaku di sholat istisqa yang untuk cara kedua pun enggak di apa namanya di saat khutbah sholat jumat ya tidak dianjurkan hanya berlaku di sholat istisqa ya ya jemaah perempuan bisa apa yang bisa dibalik <tuh> hmm? Yang melihat apa yang bisa dibalik dibalik. Kalau kerudung nggak bisa. Sesuatu yang bisa dibalik, yang dikenakan, yang dikenakan. Mungkin pakai selayer, bisa pakai selayer, bawa selayer, mengenakan selayer, bisa dibalik. Jadi nggak perlu membalik yang lainnya. Baru mungkin selayer. Kalau tidak ya sudah nggak apa-apa. Jadi tasnya harus diwalik. Jadi <tuh> <tuh> yang dikenakan yang dikenakan ya bukan anggota badan tapi yang dikenakan jadi bukan membalik badan membalik telapak tangan tidak tapi yang dikenakan itu sunnahnya ini berlaku sunnahnya bagi laki dan perempuan untuk ibu-ibu juga disunahkan untuk membalik uh, pakaian atau apa yang dikenakan ya kalau pakaian kayaknya nggak mungkin makanya mungkin sesuatu yang bisa dibalik selayer atau yang lainnya

Ya itu kan baru perkiraan saja Enggak boleh Kita percaya 100% dengan perkiraan Karena seperti Allah firmankan Yang mengetahui oh, Apa namanya Perkara khuib Lima kunci khuib itu hanya Allah SWT Salah satunya adalah Masalah hujan Kita baru sebatas Memperkirakan bahwa akan turun hujan Di hari ini di jam sekian bisa akurat, tapi sebatas itu ilmu yang baru kita miliki. Adapun tentang debit airnya, kemudian bagaimana itu belum kita ketahui. Ini menunjukkan bahwa ini perkara hoib. Sekali lagi, ini perkara hoib, sama dalam masalah janin. Ada orang mengatakan, "Ya, buktinya sekarang ilmu kedokteran ya sudah bisa mengetahui, ya janin yang masih ada dalam..." Dalam kandungan kita jawab ya betul bisa mengetahui tapi baru sebatas prediksi jenis kelaminnya. Adapun apakah dia dapat rezeki eh, dia nanti apa ini pun kadang meleset. Uh, dia nggak mengetahui apakah ini ditakdirkan menjadi orang bahagia atau sengsara tentang masalah catatan takdir rezekinya belum ada yang bisa menembus. Jadi masih masuk dalam perkara perkara Jadi nggak boleh mempercayai ya 100% dari perkiraan baik dari pihak lembaga resmi ataupun dari uh, yang lainnya itu baru perkiraan mungkin bisa dijadikan sandaran tapi tidak tidak mutlak ya karena sesuatunya ada di kehendak Allah Subhanahu wa taala alam mungkin cukup Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya tidak tutup tutup ya pengajian kita di kesempatan pagi hari ini dengan baca doa kafatul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa bila taufiq wal warahmatullahi wabarakatuh uh, beberapa informasi sebelum meninggalkan dengan apa medangan dulu